Assalamualaikum, ketemu lagi sama saya Stella Siratumlala. Jadi hari ini Stella mau berbagi cerita tentang minuman favorit Stella semasa pandemi, minuman kesehatan sih ini ya. Jadi Stella mau review salah satu minuman kesehatan kesukaan Stella di masa pandemi, yaitu ada si bandrek jahe dari si Jolly. Dadah. Stella sangat suka ini packingannya, ini sangat gemes banget packingannya, ini lucu banget ya, idenya itu sangat bagus sekali. Jadi dia ada klipnya, terus di depannya itu ada gambar jahe transparan gitu sih. Seneng banget akhirnya nemu si bandrek jahe Jolly ini yang sangat praktis karena bisa dibawa kemana aja, dan buatnya pun sangat instan sekali, nggak ribet banget. Oke, juga tidak asing yang namanya bandrek, karena bandrek ini memang dari zaman dahulu kala, dari zaman nenek kita itu memang sudah sangat terkenal khasiatnya. Memang ini adalah minuman kesehatan yang apa ya, yang udah sangat dikenal di masyarakat ya, sangat umum deh bandrek ini. Jadi kalian juga pasti tahu manfaat jahe itu sangat bagus banget untuk tubuh. Jadi Stella mau mengingatkan lagi, jadi manfaat dari si jahenya itu tadi atau bandrek jahenya itu adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah kanker, terus menurunkan tekanan darah, mencegah peradangan, bahkan katanya bisa mencegah sakit gigi. Walaupun Stella belum pernah coba sih, pada saat sakit gigi itu minum bandrek itu belum pernah coba, tapi ya jadi tahu Stella bahwa ternyata manfaatnya segitu banyaknya untuk tubuh kita. Apalagi di masa pandemi ini kita memang benar-benar wajib, bukan harus lagi, wajib hidup sehat. Jadi kita memang benar-benar yang harus mengutamakan kesehatan kita agar kita tidak terpapar oleh corona. Oke, jadi si bandrek jahe dari si Jolly ini nanti akan Stella kasih link Instagramnya, kalian bisa kepoin. Kalau misalnya kalian mau order, mau pesan si bandrek jahe dari si Jolly ini, kalian bisa langsung DM ke Instagramnya. Jadi si bandrek jahe si Jolly-nya ini dia berbentuk serbuk seperti ini, berbentuk serbuk, dan saya sangat suka ini packingannya, lucu banget, menggemaskan, bisa dibawa kemana aja. Apalagi yang hobi melala, hobi kena angin, abis naik motor masuk angin kayak Stella itu, ini sangat memang sangat pas banget. Jadi kita nggak perlu repot untuk keluar rumah beli bandrek atau gimana, kita hanya menyediakannya itu di rumah, kita stok dan bisa kita minum kapan aja kita mau, sambil kerja, sambil santuy, sambil nonton, ini enak banget. Apalagi malam-malam, apalagi hujan, apalagi dingin, ini benar-benar menghangatkan badan banget ini si bandrek jahe dari si Jolly. Buatnya itu sangat gampang sekali ya, sangat praktis. Jadi tinggal disobek tuh atasnya, cuk, disobek, cip, gampang kan. Dan dia ada klipnya gitu, keren sih ini packingannya, suka banget tuh ada klipnya. Oke, katanya hanya 2 sendok makan, jadi kita cobain 2 sendok makan, lihat enggak sih, 2 sendok makan tuh. Wangi jahenya berasa banget. Oke, habis itu kita seduh pakai air panas. Nah, Stella itu paling suka itu, bentar ya, ya segini dulu, kita seduh, kita kacau. Tuh, seperti ini dia hasilnya. Ini yang original ya, jadi ini yang original. Kalau misalnya kalian yang suka yang original, saya suka kental sih, nggak suka yang nggak kental. Tuh, oke, kasih panas deh. Oke, wow, wangi banget. Masya Allah, ini wangi banget, sahabat malak. Jahenya bener-bener wanginya itu satu ruangan ini loh, kecium, wah enak banket. Jadi ini dia, ya itu suka yang kental sih, airnya nggak terlalu banyak seperti ini. Kita cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini pasti panas banget nih sebenarnya.
Wah, manis banget. Enak banget. Jadi ini yang original. Tela itu biasanya suka yang susu. Jadi Tela itu di rumah sering tambahin pakai susu beer brand di rumah. Jadi rasanya itu kalian harus cobain, itu sangat enak banget deh. Jadi pasti kalian ketagihan. Jadi ini harus kalian stok di rumah. Oke, itu aja cerita Tela hari ini bersama si Bandrek, minuman kesehatan Tela, minuman kesehatan terfavorit Tela di masa pandemi. Oke, sampai ketemu di review Tela selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Ingat Bandrek, ingat Joli. Di order ya, boleh kepoin Instagramnya. Ini sangat enak banget. Apalagi hujan-hujan, dingin. Ini sangat enak banget untuk menghangatkan tubuh. Oke. Okay.